Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesos, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini Mimin hadirkan dengan nuansa yang berbeda, yang khas dan juga luar biasa. Ternyata Ayu Ting Ting diundang oleh ayah dari Muhammad Fardana untuk ikut serta dalam acara halal bihalal kerjaan dari ayah Muhammad Fardana yang setiap tahun ia gelar. Dan acara ini sungguh sangat luar biasa dihadiri oleh ratusan pengunjung pemirsa. Biasanya hanya 150 orang dan hari ini membludak pemirsa. Tamu dari halal bihalal acara keluarga Muhammad Fardana yang memang sering diadakan setiap tahunnya menjadi 500 pengunjung. Wah, silaturahmi yang sangat luar biasa yang memang selalu diadakan oleh Muhammad Fardana bersama dengan keluarganya. Dan di sini Ayu Ting Ting nampak begitu cantik dengan balutan abaya yang sangat menawan. Kita doakan semoga acara Ayu Ting Ting dan juga keluarga Muhammad Fardana berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Sepertinya ini adalah momen yang sangat luar biasa. Mbak, seperti cerita dongeng, seorang janda beranak satu yang sudah menderita sejak 10 tahun lamanya akhirnya mendapatkan calon keluarga yang sangat luar biasa baik, bahkan kaya raya. Dan calon suaminya pun seorang tentara. Ini adalah cerita yang sangat luar biasa oleh sosok Ayu Ting Ting yang bisa dijadikan sebuah film nih pemirsa. Luar biasa banget ya, Ayu Ting Ting mendapatkan calon keluarga yang sangat humble, baik, kaya raya, dan tidak sombong tentunya. Inilah momen-momen indah Ayu Ting Ting bersama dengan sang calon besan saat berkumpul memberikan kebahagiaan untuk para tamu undangan yang lainnya. Dan selain ada informasi ini, juga ada percakapan antara Muhammad Fardana dan juga fansnya yang sangat lucu banget. Dan di sini juga ada status-status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan nih. Jadi jangan di skip ya pemirsa. Jangan lupa tonton sampai selesai. Inilah momen-momen bahagia Ayu bersama dengan sang calon keluarga barunya. Semoga ini adalah titik awal kebahagiaan Ayu Ting Ting di tahun ini dan juga tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan, jangan di skip ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar Mimin selalu semangat memberikan informasi-informasi terbaru untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time.